ya itu apa? Karena akhlak yang luar biasa. Hmm. Makanya Rasul mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disempurnakan oleh Rasulullah. Beliau itu khuluqul Quran, akhlak yang Al-Quran, Quran berjalan itu Rasulullah. Saatnya Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Asyikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah MC Friend, kita berkumpul kembali ya, tentunya di program kesayangan kita Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Azikro. Dan pastinya sore hari ini Kinca udah gak sendiri, Kinca bersama Ustadz Saifullah. Assalamualaikum ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Ustadz ya, walaupun cuacanya memang lagi panas-panas ya, ya Ustadz betul. Ya jadi makanya mempengaruhi kondisi ya. Fisik saya hari ini nih. Betul banget ya. Sore hari ini kita mau bahas tentang apa Ustadz? Hari ini kan berbarengan dengan 12 Rabiul Awal. Ya, berarti kita memperingati Nabi Maulid Nabi Maulid. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meneladaninya dalam keseharian kita insyaallah. Silakan dibuka Ustaz. Terima kasih Mbak Ginjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdur. MC Friend, Mbak Kinca dan semuanya, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita sore hari ini menikmati hidangan dari Allah Tazkiyah Qalbu. Semoga Allah selalu memberikan karunia, kenikmatan, ibadah, mampu menghidupkan sunnah Rasulullah dan berharap amin mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Selawat dan salam serta tercurahkan berjuang alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MC Friend, hari ini berbarengan dengan 12 Rabiul Awal. Di mana sebagaimana kita ketahui 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah al-Mukarramah. Beliau wafat di Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kita ketahui dalam sejarah dari mulai kecil, remaja, dewasa, sampai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul menjadi teladan bagi kita semua. Rasulullah SAW secara ringkas, beliau itu hebat dimanapun. Hebatnya itu ketika beliau duduk hebat, berjalan hebat, beliau di rumah hebat, beliau memimpin pasukan hebat, beliau sebagai guru hebat, sebagai panglima perang hebat, sebagai pemimpin negara hebat, sebagai suami hebat, sebagai ayah dari anaknya hebat, sebagai kakek juga hebat. Jadi hebat itu multi kompleks, seluruhnya ada pada Rasulullah SAW. Karena itu sampai-sampai Allah memuji akhlaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Agung itu lebih daripada baik, lebih daripada mulia, agung. Saking luar biasanya. Jadi apa bedanya sih akhlak baik, akhlak mulia dengan akhlak yang agung? Kalau baik, orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Kalau mulia, orang berbuat buruk, kita doakan. Kalau agung, Allah, dia berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Nah, ini ada pada Rasulullah SAW. Kita susah. Kita susah, ya betul. Misalnya, Rasulullah SAW mau sholat berjamaah ke masjid, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya. Bahkan kadang-kadang dilempari batu, lempari kotoran manusia. Tapi Rasulullah enggak membalasnya. Suatu saat, enggak ada yang menghina, mengejek, dan meludahi wajahnya. Lalu ditanya kepada orang sekitar, mana orang yang menghina saya, mengejek saya? Ya Muhammad, orang itu sakit. Sakit, iya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Dia datang, dia jenguk, dia doakan. Dia obatin. Nah orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap hari kamu lewat jalan sini, saya hina, saya cici maki, saya ludahi wajahmu, saya lempari batu. Kotoran, engkau tidak pernah balasnya. Saya sakit, engkau yang pertama kali menjenguk saya sakit, engkau yang pertama kali mendoakan saya, bahkan mengobati penyakit saya. Mulai saat disaksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat. Ya itu. Apa? Karena akhlak yang luar biasa. Makanya Rasul mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disempurnakan oleh Rasulullah. Beliau itu khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran, Quran berjalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu pertanyaan besarnya, mengapa kita meneladaninya? Karena akhlaknya itu multi kompleks. Sebagai apapun kita, sebagai profesi apapun kita, ada pada diri Rasulullah. Di antara pemirsa, sebagai seorang suami, Rasulullah punya istri. Sebagai seorang ayah, Rasulullah seorang ayah. Sebagai seorang kakek, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang karyawan, pernah jadi karyawan dari Khadijah. Sebagai seorang guru, guru yang terbaik. Sebagai seorang pendai, dai, mubalik, beliau hebat, luar biasa. Sebagai panglima perang, beliau di depan, tidak ketakutan. Menghadapi musuh dengan tegarnya, dengan kuatnya, bahkan giginya patah, tangannya patah. Sebagai pemimpin, sebagai pemimpin negara, beliau luar biasa. Membangun negara Madinah, menjadi piagam Madinah, itu jasa luar biasa dari Rasulullah. Yang itu konstitusi modern di zaman itu yang belum pernah ada. Nah itu luar biasa. Artinya adalah keteladanan itu multi kompleks. Ya, mungkin ada di antara kita teladan sebagai suami, tapi di kantor nggak jadi teladan. Atau kebalikannya, di kantor teladan. Jadi istri, dia jadi suami, dia sering membentak istrinya, nggak jadi teladan. Nah Rasulullah teladan dalam semua posisi sebagai apapun. Yang kedua, Rasulullah SAW itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Artinya kita bisa meneladaninya. Kalau dia jin, malaikat, kita bagaimana meneladinya? Contoh Rasulullah itu makan, sama dengan kita, kita juga makan. Cuma bedanya kalau Rasulullah itu makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu tidur, kita juga tidur. Cuma Rasulullah itu tidur sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Tidur. Itu bedanya. Rasulullah itu manusia biasa, beliau itu berkeringat karena manusia. Ya, cuma bedanya dengan keringat kita, Rasulullah itu wangi semerbak harum. Yang waktu itu zaman itu nggak ada parfum, nggak ada minyak wangi. Makanya Aisyah radhiyallahu sangat 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 suka dengan keringat Rasulullah. Beliau pulang dakwah, beliau berdagang, buka pakaian, nah pakaian itu diciumi wajah, diciumi oleh Aisyah karena wangi semerbak harum. Ya, bahkan wajah Aisyah itu semakin hari semakin cantik, dipanggil oleh Rasulullah kan ya humairun kemerah-merahan. Karena keringatnya itu memancarkan cahaya, jadi wajah Aisyah itu semakin cantik. Coba di antara pemirsa di sini punya suami pulang dari kantor, buka pakaian, lalu kaosnya silakan diciumi, insya Allah bukannya cantik, mabok pingsan. Ya Allah, itulah bedanya. Ya, keringatnya wangi. Apalagi ludah, Rasulullah meludah karena manusia biasa, tapi ludahnya obat. Obat. Kalau ludahnya kita, meludah. Tahu yang meludah ya. Nah, suatu saat ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, didampingi oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan itu beliau singgah di Bukit Sur. Nah, kata Abu Bakar, Rasulullah silakan istirahat, saya di depan. Ya kan? Yeah. Di depan maksudnya menjaga kan, khawatir ada orang-orang kafir yang akan mengancam nyawanya. Lalu ketika membereskan guanya itu, ternyata ada kalajengking yang menyengat tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalajengking Arab. Bayangkan, kalajengkingnya gede. Ya, yeah. Jangankan kalajengking, Arab pun gede, semuanya gede. Ya, maksudnya kalajengking. Yeah. Lalu dinyengat, berbisa, tangannya bengkak, wajahnya merah, meriang, panas. Nah, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, hai Sayyidina Abu Bakar, kok ada apa? Kamu takut hijrah bersamaku? Enggak ya Rasulullah. Kamu kok rasanya beda-beda itu? Wajah kamu beda? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa, tapi beda itu. Kok meriang, panas? Badan kamu, wah tangan kamu bengkak, ada apa ini? Ya mohon maaf ya Rasulullah, tadi ketika beresin gua ada kalajengking, tersengat tangan saya bengkak. Mana tangan kamu sini? Tangannya diberikan kepada Rasulullah, fuh, diludahin, bismillahirrahmanirrahim, langsung saat itu sembuh. Langsung sembuh. Itulah ludahnya Rasulullah, obat. Cuma yang ludahin kita. Wah, diajak ribut. Tambah parah, tambah, ya Allah, na'udzubillah ya. Itulah bedanya. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, artinya kita bisa mencontohnya. Bukan jin, bukan malaikat. Ini yang membuat kita bisa mencontohnya. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat ibadahnya. Rasulullah ibadahnya, ya, luar biasa. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga.
dosanya sudah dijamin ampunan yang lalu dan yang akan datang. Tapi bagaimana ibadahnya? Ketika sholat tahajud, ruku sujudnya lama, berdirinya lama. Selesai sholat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin masuk surga. Dosa sudah dijamin oleh Allah yang lalu dan akan datang. Tapi kok gitu-gitu amat sih ibadahnya? Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakur. Apakah hamba ini menjadi hamba Allah yang bersyukur karena nikmat itulah? Allah Akbar. Bahkan dalam riwayat, Rasulullah itu kaki sampai bengkak. Lantan ramah berdiri ruku sujudnya dalam sholat tahajudnya. Padahal sudah dijamin masuk surga. Kita yang bukan nabi, kita yang belum ada jaminan masuk surga, kita yang belum ada jaminan ampunan dosa, lalu bagaimana dengan ibadah kita? Tapi saya yakin di sini juga ada yang kaki sering bengkak. Karena asam urat. Bukannya tahajud. Bukannya karena rajin sholat ya ibadah ya Ustaz. Tapi saya usul-usul, benar-benar habis sholat. Karena saking rajin sholat, saya bengkak begitu ya. Contoh lagi, Rasulullah itu bagaimana sayang keharmonisan rumah tangga. Nah ini kan seringkali nggak diungkap. Nah, Rasulullah itu sayangnya kepada istrinya luar biasa. Makanya kalau Rasulullah mengungkapkan dalam hadisnya, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli, baik kepada keluarga. Dan aku ada yang terbaik kepada keluarga aku. Bagaimana sikap beliau kepada istrinya? Jangankan baiknya, marahnya saja jadi keteladanan buat kita. Marahnya saja jadi keteladanan. Nah, contohnya ketika suatu saat ada kesalahan dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Rasulullah tuh marah. Marah kenapa? Karena melakukan kesalahan. Wajar ya manusiawi. Ya, wajah merah lalu mengangkat kalimatnya dengan bahasa yang lebih tinggi. Enggak seperti biasanya. Ya Humairah, ta'al kemari. Wajahnya merah, nadanya tinggi. Berbeda. Nah, Aisyah melihat Rasulullah seperti ini enggak biasanya, gemetar. Tapi karena dipanggil suaminya, ia mendekat. Ketika dekat sekali, apa dukan Rasulullah? Hei sahabatku, beliau langsung memeluk dan menciumnya. Itulah marahnya Rasulullah, peluk dan cium. Marahnya gitu. Marahnya Nabi, peluk dan cium. Peluk dan cium. Kalau kita marahnya, piring terbang, panci terbang, handphone terbang, TV terbang. Berat Ustaz kalau TV. Kadang-kadang keluar bahasa binatang. Nah itu pasti paling sering ya. Nah itu gimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah kalau hal yang sederhana kita bisa, tidak bisa meneladani Rasulullah dalam kesehariannya. Beliau tidak segan-segan ikut menjahit pakaian yang bolong, kemudian ikut membantu istrinya untuk memasak. Cari beliau belanja ya, Ustaz, ya. Bayangkan beliau belanja untuk kebutuhan keluarganya. Bagaimana sikap beliau kepada istrinya? Mandi bersama, makan bersama, minum bersama, sholat bersama, selalu bersama istrinya. Jadi jangan anggap ini bagian daripada porno. Rasulullah itu melakukan itu karena kesehariannya selalu bersama istrinya tuh. Masya Allah. Ini jadikan keteladanan nih Rasulullah nih. Ya, bagaimana menjadi imam, sebagai ayah sayang kepada anaknya, sebagai kakek sayang kepada musuh sekalipun, teladan terbaik. Teladan terbaik ya. Makanya karena itulah kita teladani di peringatan 12 Rabiul Awal ini. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau gitu kita jeda dulu ya. Dan pastinya Infran jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Nah MC Friend balik lagi tentunya masih bersama Ustadz Saifullah ya. Dan kita masih membahas mengenai meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ustadz, gimana sih cara kita ya meneladani perjalanan Rasul di era digital sekarang nih Ustadz? Masya Allah, ini yang pertanyaan luar biasa nih ya. MC Friend, Mbak Kinca, era digital artinya era yang berbeda dengan era Rasulullah SAW hidup. Iya, betul. Pasti beda. Beda banget. Karena zaman itu kan beda ya. Seperti sekarang kan Al-Quran aja ada Al-Quran digital. Iya. Ya kan? Dan hadis digital dan sebagainya serba digital ya di era yang berbeda. Nah bagaimana cara kita meladaninya? Nah Islam itu kan rahmat tadil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ya bahkan ya yuwalladzina amadu khulu fissilmi kafah. Kafah walata tabi khutuwati syaitan ilulakum wadhu. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Berbeda eranya, tapi kan ajarannya sama.
Berbeda eranya, tapi aturannya sama. Taraktu fikum, kata Rasulullah, taraktu fikum amro ini. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersat dengan kedua hal ini sampai kiamat, tidak akan sesat. Apa itu? Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi digital ini kan sikap kita ini bagaimana menyikapinya, ya kan? Sama dengan pisau lah. Pisau itu bermanfaat buat penyembelih hewan kurban, ya kan? Tapi sangat mudharat ya untuk pembunuh, untuk perampok. Nah begitu juga digital, handphone dan sebagainya. Di era ini bagaimana kita manfaatkan sebagai ladang dakwah? Bisa dengan digital ini bisa berdakwah lewat media sosial seperti yang kita lakukan saat ini kan. Kita bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an, iya. Bisa mendengar ayat-ayat Al-Qur'an lewat imam-imam Masjidil Haram misalnya, atau qori-qori'ah internasional. Atau kita bisa di era digital itu kita manfaatkan ya hadis Rasulullah, ya kita membaca hadis lewat digital, hadis Bukhari, hadis Muslim dan sebagainya, hadis sahih, hadis Hasan, hadis Dhaif dan wudu, kita bisa meneliti langsung. Jadi manfaatkan digital ini untuk bagaimana kita teladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eranya beda tapi aturannya sama, itu Quran sama. Dan sunnah. Jadi cara kita meneladani Rasulullah, ya manfaatkan digital ini untuk ladang amal. Ya, menjadi amal jariah, jangan sampai dosa jariah. Nah ini nih, apa bedanya? Bedanya sangat-sangat jelas. Amal jariah itu manfaat dari digital ini untuk dakwah, untuk kebaikan. Nah saya terkesan dengan dakwahnya Agib. Ada tiga hal, tiga sa katanya yang melalui Rasulullah nih. Sa, saya aman bagimu. Yang kedua, sa, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Nah itu tiga sa berarti dia menandai Rasulullah akhlaknya. Saya aman bagimu. Aman. Digital ini jadi aman. Aman itu arti aman lah. Bukan provokatif, bukan membuat onar atau menjadi gaduh gitu ya dengan adanya digital ini. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Digital ini menyenangkan. Hal-hal yang bermanfaat, yang menyenangkan. Jadi bukan menyusahkan. Yang menyusahkan, bisa menyenangkan itu lapangan pekerjaan misalnya, pendidikan, sosial, budaya, membantu orang-orang yang susah, menyenangkan orang-orang yang fakir miskin, fuqara, yatim piatu dan sebagainya. Lalu yang ketiga, saya bermanfaat. Jadi bermanfaat, digital bermanfaat untuk segala hal, pendidikan, sosial, kebudayaan, ya agama, Al-Qur'an dan sunnah sebagainya. Jadi bermanfaat. Khairun nas anfun, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat. Yang bermanfaat buat sekelilingnya. Minimal buat dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, ya, kantornya, ya, di wilayahnya bermanfaat. Ya seperti al-mu'min kanahl, dulu pernah kita sampaikan. Mu'min itu seperti lebah, seperti tahun. Mohon maaf. Tahun itu pertama yang dimakan selalu saripati bunga. Enggak pernah tahun makan tahu, tempe, ya, gado-gado, ya. Itu makanan kita ya. Kita ya. Dia selektif, maksudnya orang beriman makananannya itu ini gak halal, nggak sembarangan, halal, baik atau haram. Ya itu jadi selektif. Yang kedua, tawal itu dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Orang mukmin dimanapun dia berada pantang menjadi provokator, tukang gaduh, tukang rusuh, nggak mungkin dia. Yang ketiga, tawal itu selalu mengeluarkan madu. Apa mananya? Tahun itu mengeluarkan manfaat. Madu itu kan manfaat. Manfaat, ya. Makanya ketika istri saya ditanya, mau di madu atau diracun? Jangan dong. Padahal madu itu sehat. Sehat. Iya. Tapi kalau ada innya, beda lagi ceritanya. Artinya adalah, ya bermanfaat. Ya kan madu sehat. Yang ketiga, tahun itu jangan sekali-kali diganggu. Yeah. Artinya, jangan sekali diganggu orang beriman, imannya, akidahnya, Al-Qur'annya, nabinya jangan dihinakan. Itu itulah era digital. Jadi menandani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eranya beda, tapi kan aturannya sama. Aturannya itu, sama ya. Ya. Itu yang pertama ya. Oke. Okay. Terus yang kedua apa? Untuk teladan Rasulullah yang bisa diikuti oleh generasi Z ini gimana, Ustaz? Generasi Z ini artinya generasi zikir ya. Generasi Z, ada generasi A, generasi B, generasi Z. Udah jauh banget ya, udah Z, langsung Z aja ya. Gen Z biasa ya. Ya, ya.
Gen Z, generasi zikir. Ya. Kita nyungut dengan Gen Z itu generasi zikir. Okay. Teladan Rasulullah yang bisa diikuti generasi Z, wah banyak sekali. Beliau ini kan sebelum diangkat menjadi dari bin Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Jujur, amanah, nggak pernah khianat. Ya. Keteladanan ini, generasi Z ini harus bisa meneladaninya bagaimana Rasulullah itu kejujurannya. Beda jujur dengan polos ya. Kalau polos itu dimanfaatin orang. Kalau jujur itu, apa yang di hatinya, alif dia lurus. Apa yang diamalkan, apa yang diucapkan, jujur. Tidak bohong, tidak berkhianat. Ya. Okay. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya, waktu itu ketika terjadi perselisihan antara beberapa suku, yaitu memperebutkan Hajar Aswad, ingin menaruh di tempatnya kembali. Nah ini pada berebut. Suku ini, suku Aus, suku Kharaj dan sebagainya, suku-suku di Arab itu banyak, ingin menaruh perebutan. Saling sikat-sikut, bahkan hampir-hampir terjadi peperangan karena hanya untuk membedakan Hajar Aswad. Lalu akhirnya sepakat begini saja, itu ada anak muda, namanya Muhammad Al-Amin. Kita tanya, pasti dia memberikan solusi yang terbaik. Kalau kita begini terus bisa ribut nih, kata orang-orang itu. Akhirnya Rasul dipanggil, apa sih masalah apa? Ini Muhammad, karena belum Nabi kan, masih muda kan, ya generasi Z. Ini bagaimana cara mengatasi kita ini naruh Hajar Aswad, sedangkan suku-suku pada ribut. Rasulullah dengan sorbannya, dia taruh di bawah, lalu semua suku ya ditaruh itu Hajar Aswad di sorbannya, semua suku megang sorbannya Rasulullah. Tidak ada yang berdebat, tidak ada yang rusuh. Jadi adil dia. Jadi adil semua. Semuanya megang. Lalu ditaruhlah Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Nah, ini keteladanan. Pemimpin. Pemimpin. Jadi begini ya, kalau belajar ilmu fikih, ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Tidak ada pemilihan makmum. Siapapun boleh jadi makmum. Tapi pemilihan imam ada. Ada syarat-syarat ketat, harus alim, harus mengetahui ilmu fikih, harus hafal Quran misalnya berapa ayat, harus tahu misalnya kalau ada kesalahan dalam pembacaan, dalam tata cara sholat, begitu kan? Ya, nah itu ada syarat-syarat ketat. Nah kita ini kadang-kadang ya memilih pemimpin ini asal-asalan, akhirnya kan generasi Z ini sulit mengikuti sulit. Gitu ya. Padahal kalau memilih pemimpin siapa? Ya coba contoh Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang baligh, pemimpin yang menyampaikan apa yang disampaikan itu benar, apa tak ada. Kemudian pemimpin yang jujur, jujur, adil, cerdas, patuhonah. Kecerdasan itu luar biasa dari Rasulullah SAW. Menyikapi apapun yang terjadi pada dirinya. Ya, bagaimana beliau berjuang sebagai karyawan Khadijah, masih muda, generasi Z. Beliau pernah jadi karyawan dulu sebelum menjadi pemimpin perusahaan, ya beliau itu jujurnya luar biasa sehingga diberikan amanah usahanya Khadijah waktu wanita yang luar biasa kaya raya karena bisnis itu bukan lintas daerah tapi lintas negara. Sam Syria itu luar biasa. Lalu disikapi bagaimana Rasulullah SAW ya belum diangkat menjadi Rasul itu usaha Khadijah itu semakin hari semakin berkembang, semakin naik karena kejujurannya. Banyak orang menitipkan barang kepada Rasulullah. Menitipkan uang, menitipkan onta, menitipkan dinar, dirham. Itulah akhirnya jadi dimanfaatkan. Dimanfaatkan Rasulullah untuk berbisnis sendiri dan menjadi besar bisnisnya Khadijah dan bisnisnya sendiri. Nah, ujungnya akhirnya ketika Rasulullah pun tertarik dengan akhlaknya Khadijah, dia ingin melamar Khadijah. Dan Rasulullah itu karena beliau itu berdikari, mandiri, hidupnya memang diawali dengan menjadi anak yatim, bahkan anak piatu, yatim piatu, masih kecil sudah yatim piatu, 6 tahun, digembleng oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Jadi masih umur 9 tahun itu sudah belajar bisnis sudah ke lintas negara. Syam itu Syria. Saudi dengan Syria jauh kan? Jauh. Nah itu bisnisnya sudah lintas negara. Mahal, padahal umurnya baru 9 tahun. Hei, generasi Z, bagaimana beliau berbisnis? Yang amanah, yang jujur. Nah ini yang membuat bisnis semakin hari berkembang. Kita teladani. Ya, teladan Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai pemuda yang Al-Amin. Nah, orang-orang Quraisy waktu itu memberikan gelar sembarangan. Karena di zaman jahiliyah seperti itu, nggak ada orang yang jujur.
orang pintar banyak, orang benar gak banyak. Jadi kan sekarang nih, banyak orang pintar, profesor, dokter, tapi orang yang benar gak banyak. Ya itulah pentingnya kitab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali ya, MC Friend ya. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz ya. Apalagi kan di zaman sekarang ya, banyak anak-anak muda ya, apalagi kira-kira salah atau dosa nggak sih kalau misalnya kita tuh terlalu mengidolakan sosok atau panutan selain Rasul? Ya, salah. Karena teladan kita tuh Rasulullah. Coba lihat Al-Qur'annya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah itu teladan yang terbaik. Jadi panutan, idola, sosok itu harusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selain Rasulullah, itu kita pertanyakan imannya. Jangan begini, MC friend. Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ya. Memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Memerintahkan haji, Allah tidak haji. Memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah merintahkan sholawat, Allah langsung berselawat. Sholawat. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita, berselawat. Kenapa Allah berselawat? Langsung mencontohkan karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Makanya kita harus menjadikan keteladanan, menjadikan idola, panutan itu Rasulullah dalam keseharian kita. Quran berjalan. Quran, iya. Karena ya di kan? Situ kan banyak ajarannya ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Karena itu kalau kita terlalu mengidolakan selain Rasulullah ya salah, dosa. Betul. Ya. Jadi kita contoh Rasulullah. Nah masalahnya kita kan nggak mengenal. Inilah pentingnya kita belajar lagi. Belajar. Mengetahui lagi lewat peringatan maulid ini kita disadarkan. Bagaimana sih sosok Rasulullah itu dari masa kecilnya sampai wafatnya? Ketika kecilnya bagaimana, remajanya bagaimana, dewasa bagaimana? Ketika dia menjadi bisnis seperti apa, menjadi seorang suami seperti apa, berumah tangga seperti apa, sebagai seorang pemimpin seperti apa, terus sampai wafatnya. Dari kaya, sederhana, sampai miskin sekali. Miskin. Itu jadikan keteladanan. Karena itu aspek kehidupan Rasulullah itu harus kita jadikan keseharian kita. Kalau kita meneladani Rasulullah, lalu kita banyak bersolat ke Rasulullah, maka kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil kiamah. Begitu maksudnya. Masya Allah. Nah, mungkin Ustadz juga bisa memberikan kesimpulan untuk waktu kita hari ini. Iya. MC friend, Tazkia Kolbu hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Apa yang kita simpulkan? Pertama, Rasulullah itu manusia biasa. Bukan malaikat, bukan jin. Artinya, kita bisa mencontohnya dalam keseharian kita. Dari bangun tidur, sampai tidur kembali, bahkan tidur itu bagian kita mencontoh meneladani Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu teladan dalam segala aspek kehidupan. Multi teladan. Multi. Komplek. Sebagai suami, teladan terbaik. Sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai panglima perang, beliau teladan terbaik. Yang ketiga, ya Rasulullah itu dalam ibadahnya teladan terbaik. Teladan bagaimana terbaik. Beribadah? Padahal dijamin Rasulullah masuk surga, ampunan dosa. Yang keempat, keteladanan itu adalah dari akhlak. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima makarilah akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladaninya dengan mencontohnya dan banyak berselawat kepadanya, dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil kiamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Kita hari dengan doa walaupun singkat, kita bermohon agar kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Untuk meneladani Rasulullah dan Amin. Mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba ini ya Allah, hambamu yang selalu berzikir kepadamu, hambamu yang selalu bisa berselawat kepada Rasulullah, hambamu yang bisa meneladani Rasulullah dalam keseharian hidup kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tolong kami, jaga keluarga kami ya Allah, jaga semua orang-orang yang menzalimi kami ya Allah, sehingga sadar apa yang dilakukannya ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu.
Kami bermohon ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Tija, terima kasih semua, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu alaihi wasallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya MC Friends, semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz Saifullah bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, kinci bakti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Adz-Dzikra.